Komisi 11 DPR RI mengapresiasi langkah Bank Indonesia Provinsi Bali yang mengangkat potensi setempat sebagai penerima PSBI. Langkah tersebut diyakini dapat memberikan nilai jual lebih tinggi bagi produk khas Bali. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hafiz Tohir, saat berkunjung ke Bank Indonesia Provinsi Bali. Hafiz Tohir mengamati beberapa keunggulan lokal yang diangkat oleh program sosial Bank Indonesia menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Hafiz pun mengapresiasi program sosial yang digagas oleh Bank Sentral ini, yang menurutnya program ini mampu menjawab persoalan lokal dan tidak hanya melepaskan tanggung jawab kepada masyarakat. Ini yang saya lihat, ada beberapa keunggulan lokal yang diangkat oleh BI menjadi nilai jual yang cukup tinggi. Nah, kalau dikatakan bahwa PSBI ini untuk menanggulangi inflasi, jadi terjawab. Anggota Komisi 11 DPR RI, Elviana menilai, sentuhan perekonomian yang dikerjakan Bank Indonesia Provinsi Bali cukup banyak, mulai dari klaster kopi hingga klaster UMKM. Menurut Elviana, PSBI di Bali dapat dijadikan model di berbagai daerah yang tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi juga kombinasi dari berbagai potensi yang ada di daerah tersebut. Bali ini bisa sebagai model bagaimana PSBI dilakukan di daerah. Dia tidak fokus kepada pertanian, tetapi kepala BI-nya mengenal betul potensi Bali. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan.